Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini gue mau ngopi di Kopi Peron yang berlokasi di Jalan Cipinang Baru Raya nomor 4A. Nah, gue udah sampai, kita langsung masuk aja yuk. Ini area semi outdoornya, jangan lupa pakai hand sanitizer dulu ya. Kopi Peron yang berlokasi di Cipinang ini memiliki dua area, yaitu semi outdoor dan indoor. Berkonsep industrial minimalis dengan sedikit sentuhan retro dari lantai tegel bermotif klasik. Oh iya, ada tambahan kipas angin gantung juga untuk mengurangi suasana panas ketika siang hari. Oke, kita langsung masuk aja yuk ke area indoornya. Untuk area indoor menurut gue nggak terlalu luas, hanya ada 4 meja, tapi nyaman kok. Nah, ini nih yang gue suka. Dinding barnya kece banget, pakai roster beton, jadi menambah kesan elegan. Roster beton yang berfungsi sebagai ventilasi udara pun kini bisa digunakan sebagai furniture rumah, seperti pot tanaman, dinding, fasad rumah, pagar, sampai kursi dan meja. Tuh, keren banget kan? Untuk lokasi toiletnya berada di luar guys. Nah, kita keluar dulu dari pintu samping, baru deh kita bisa nemuin toiletnya. Toiletnya memang hanya ada satu, laki-laki dan perempuan dicampur. Tapi yang paling penting kebersihannya guys, bisa dilihat sendiri ya, bersih banget tuh toiletnya. Halo, pagi mas. Pagi kan. Dengan mas siapa namanya? Mas Amri. Mas Amri, aku mau lihat menunya dulu ya mas. Boleh, silakan. Ini menunya, signature-nya kelihatan kah? Ada manual brew juga. Ada yang non kopi juga. Snacknya ada apa aja mas? Ada di baliknya. Oke, di baliknya nih ada roti bakar, ada ice mocha bun. Untuk lapisan kita terpasang ya. Oke, ice mocha bun ini maksudnya gimana nih mas? Dia kayak roti krim. Roti krim? Frozen. Oh frozen. Isinya? Isinya krim vanilla. Krim vanilla. Oke oke, udah rasanya juga. Aku mau coba manual brew-nya deh. Ini di sini ada manual brew national bean sama international bean. Tinggal yang national bean-nya aja, Kak. Ah, kebetulan iya. Yang lain belum ada datang, jadi kita tinggal gayo wine-nya aja. Gayo wine, ini yang national beans-nya ya? Iya, betul. Ini national beans-nya gayo wine. Oke, boleh nih coba satu deh. Mau panas atau dingin, Kak? Dingin aja. Dingin, jangan panik ya? Iya. Kebetulan international beans-nya salt, jadi kita coba yang national beans. Kalau international beans-nya apa, mas? Kita biasanya ada Ethiopia. Ethiopia? Kebetulan Ethiopia-nya sedang habis, jadi oh, kita gitu. Belum ini lagi, kan? Oke, boleh. Mungkin yang lain juga belum pada datang. Oh, gitu. Ya udah. Ethiopia, Colombia, yang internasional lagi, kan? Iya. Nanti next deh, boleh coba. Boleh. Bukanya jam berapa sih mas? Kita Peron? Buka dari jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 9 sampai jam 10 malam bukanya. Oke. Langsung bayar ya? Nanti juga gak apa-apa. Nanti aja ya? Iya. Oke. Untuk snacknya ada yang mau dipesan kan? Snacknya... apa ya? Spaghetti. Ice mocha bun deh. Wah, ada kecium banget nih aroma-aroma wine-nya. Wah, serius-serius ini udah kecium banget nih aromanya. Wow. Gayo wine itu unik banget.
jadi memang rasa pahitnya itu sedikit ada rasa manis dan asamnya. Manisnya sih nggak dominan, lebih dominan asamnya ya, karena memang proses penyajiannya itu beda. Pada apa namanya, pada umumnya kan gayo itu semi wash, nah kalau ini nih melalui proses fermentasi, makanya ada rasa asamnya itu. Di sini juga terdapat beberapa novel dan papan catur kalau kalian mau main sama teman-teman kalian atau sekedar baca buku sembari me time juga bisa banget nih di sini. Jadi payment di sini bisa pakai debit tapi minimal 50.000, Shopee Pay juga bisa. Kerjasama dengan Kris juga. Berhubung tadi Shopee gue error, gue cash aja deh. Iya mas. Jadi ini area semi outdoornya. Kalian kalau mau ngerokok-ngerokok bisa banget di sini nih. Di sini terdapat 6 meja kalau nggak salah. Tapi gue coba hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya benar ada 6. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.